Mau informasi kita pemirsa, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah atau STIT Lingga menggelar sidang senat wisuda sarjana strata 1 angkatan kedua tahun akademik 2023 sampai dengan 2024 yang dilaksanakan pada hari Sabtu 18 November 2023 di Gedung Nasional Dabo Singkep, Kabupaten Lingga. Wisuda di tahun ini merupakan wisuda angkatan kedua yang telah meluluskan wisudawan dan wisudawati sebanyak 41 orang yang terdiri dari program studi agama Islam dan manajemen pendidikan Islam. Dalam jalannya wisuda saat itu, Indra tampil sebagai lulusan terbaik dengan memiliki IPK 3,69. Atas keberhasilannya itu, Indra yang merupakan mahasiswa dari desa Kote ini mengatakan kalau keberhasilan tersebut merupakan hasil dukungan dari semua pihak dan kedua orang tuanya. Indra juga berharap amanah yang telah diberikan kepadanya itu dapat memberikan manfaat ke depannya. Sementara itu, Ahmad Ma'ari, selaku Sekretaris Koordinator Kopertais Wilayah 12, berharap ilmu yang telah didapatkan oleh wisudawan dan wisudawati selama di STIT Lingga ini dapat didedikasikan kepada masyarakat. Sedangkan Ketua STIT Lingga Pauzi mengatakan kalau dengan 7 tahun usia Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lingga atau yang dikenal dengan STIT Lingga saat ini, tentunya harus mendapatkan perhatian yang lebih lagi demi kemajuan sekolah tinggi tersebut. Jalannya acara wisuda saat itu dihadiri juga oleh Hardi Slamet Hood selaku Dewan Penyantun STIT Lingga. Alhamdulillah hari ini selesai sudah kegiatan wisuda angkatan kedua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lingga tahun ajaran 2023. Alhamdulillah kegiatan dengan lancar dan semua sangat antusias berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan juga kami mewakili seluruh sekawan sedewati mengucapkan terima kasih banyak tentunya kepada Bapak dosen, orang tua khususnya, teman-teman sahabat yang telah mendukung sampai kami berada di titik terakhir ini. Alhamdulillah, luar biasa sekali antusiasnya. Kemudian, dan juga saya alhamdulillah dalam hal ini diizinkan mendapat amanah sebagai salah satu wisuda terbaik angkatan kedua. Itu merupakan prestasi yang tidak saya harapkan, tapi membanggakan sekali. Ini merupakan buah doa dari kedua orang tua saya, guru-guru saya, bapak dosen, dan sahabat-sahabat saya. Jadi, sangat bersyukur sekali. Alhamdulillah, mudah-mudahan gelar yang diberikan, amanah yang diberikan, ilmu yang diberikan untuk ke depannya dan membangun bangsa dan negara, dan khususnya STIT LG, tetap terus maju ke depan, terus melangkah ke depan untuk mewujudkan generasi yang luar biasa untuk pembangunan daerah dan bangsa. Atas nama pimpinan Kopertais 12 Riau dan Kepulauan Riau, menyampaikan ucapan selamat dan tahniah kepada saudara-saudara yang telah diwisuda pada hari ini. Semoga ilmu yang telah diperoleh selama kurang lebih 4 tahun ini berkah dan bisa didedikasikan di tengah-tengah masyarakat dalam kondisi realitas yang nyata. Karena selama kita kuliah ini hanya kebanyakan berteori, dan setelah ini kita dihadapkan ke alam nyata dalam tanda kutip, yaitu tengah-tengah masyarakat yang problematikanya begitu kompleks. Usia daripada STIT Lingga itu berusia 7 tahun dan tentunya perhatian kita, perhatian pemerintah, perhatian daripada masyarakat dan seluruh sivitas juga agar kiranya lebih lagi terkonsentrasi. Karena usia yang ke-7 tahun ini tentu harus mendapat ekstra lebih keras, lebih memiliki perhatian yang terfokuskan supaya STIT Lingga itu benar-benar lebih maju ke depannya lagi. Kepada para wisudawan dan wisudawati dari jurusan program studi pendidikan agama Islam dan manajemen pendidikan Islam tersebut, diharapkan dapat menerapkan ilmunya dan didedikasikan bagi masyarakat. Iman TV Kepri dari Dabo Singkep mengabarkan.